Ibu, ibu. Iya, nak. Aku lapar. Iya. Aduh, uangku cuma tinggal 50.000. Kamu aja yang makan ya, Malin. Jangan, nanti janjiku akan kubagi kok makanannya. Iya, memang kamu anak baik, Malin. Tapi enggak, kamu aja ya. Mau beli makan apa, Malin? Mau beli roti deh. Iya. Gak usah mahal-mahal kok, Bu. Iya, Malin. Gak apa-apa kalau misalnya cuma kayak sekedar roti gitu doang. Kamu memang anak baik, Malin. Iya, nak, mari. Iya, ibu berharap ya, nak, kamu nanti kalau sudah gede jadi anak yang soleh, anak yang pinter, anak yang berbakti, anak yang taat ibadah ya, nak. Pasti kok, Bu. Terima kasih, Malin. Ya, cuman, sama-sama, Bu. Cuman kamu, nak, yang ibu punya, Malin. Setelah bapakmu meninggal, nak. Oke, Malin, kamu lapar ya, nak? Iya, aku lapar nih, Bu. Iya, ini kita beli langsung ke supermarket ya, nak. Yaudah, ya nggak apa-apa kok kalau misalnya nggak ada minuman, ya nggak apa-apa kok. Aku kan bisa ngambil minum. Iya, Malin. Maafin ibu ya, nak. Ibu masih belum bisa belikan kamu sesuatu yang lebih. Iya, mungkin lain kali ya. Mungkin lain kali pas kita sudah nggak begini lagi, mungkin aku maunya itu bento. Habis itu sama cola, sama es krim itu, iya. Mungkin kapan-kapan saja ya, oke? Okay? Iya, Malin. Gak apa-apa kok cuma roti lapis kok doang. Kok jadi dingin ya udaranya? Wah, salju, wihi, salju asiknya. Salju aku udah mulai turun, aku Malin. Aku mau bikin iya. Salju, cuy. Salju udah mulai turun, berarti udara semakin dingin, nak. Ya ampun, kasihan banget. Jadi sini, aku pinjemin nih jaketku. Gak usah, nak. Kamu memang anak baik, nak. Ibu bangga punya kamu, Malin. Ya, kita udah ya, sampai ini. Ya, Bu. Iya. Ya, ayo yuk. Selamat siang. Oh ya, selamat siang. Saya mau beli. Silakan beli sesuatu. Yang mana, Malin? Yang rasa keju atau yang ada hamnya? Yang mana? Yang ada ham sama keju deh. Iya. Sama ada. Iya. Mbak, ini sandwichnya satu. Berapa ya, Mbak? Ini harganya ini 50.000. Oh iya, kebetulan saya cuma punya uang ini, Mbak, 50.000. Cukup ya, Mbak ya? Ya cukup kok. Ada keperluan lagi kah, atau mungkin minuman, atau mungkin es enak atau apa ya? Iya, pengen sih, Mbak, tapi uangnya belum cukup. Iya, terima kasih ya, Mbak. Ya udah ini, nanyanya ya. Iya, Mbak. Mbak, ngomong-ngomong, ada lowongan kerja nggak, Mbak? Oh, Mbak, masih belum ada ya untuk sementara. Oh iya. Ya udah, Malin, enak ya, sayang? Iya, enak kok. Makan yang ini ya, yang lahap. Senangnya. Ini ku bagi kok, nggak apa-apa. Nggak usah, nak, itu kamu aja, nak. Nanti kamu harus cukup gizi. Aku senang kok lihat kamu, nak, makannya semangat banget. Ya udah deh, Bu. Kasian banget ya, Ibu. Doain Ibu banyak rezeki ya, nak. Iya, amin. Supaya bisa kamu kasih makan enak-enak untuk kamu. Iya, amin ya, Bu. Wow, saljunya bagus banget. Wow, saljunya warna putih. Apanya bagus? Kedinginan aku mau membeku. Aku tuh suka itu yang panas-panas, bukan yang dingin-dingin. Ya udah, kalau misalnya kamu tidak mau melihat salju ini, ya pergilah dari sini. Oh, gak usah deh. Aku juga punya jaket yang enak banget, yang panas banget. Dasar memang kamu hitam-hitam, sukanya panas. Soalnya namamu aslimu kan malaikat hitam kan? Iya, kenapa kamu memanggilku hitam? Ya gak apa-apa. Lihat tuh, wow, bagusnya. Dingin sekali. Oh iya, belum berdoa. Aku bangunin Malin, tapi sepertinya dia terlalu pulas tidurnya. Gimana ya? Ya udah deh, aku coba bangunin. Nak, Malin, ini ibu bangun, nak. Kita lupa berdoa. Malin, bangun, nak. Malin. Aduh, terlalu pulas ya. Iya, kenapa ya, Bu? Iya. Aku tadi tidurnya pulut banget, enak. Kita berdoa dulu yuk, nak.
Semoga kita banyak berkat ya. Ya udah, tadi aku juga mimpi makan enak, tapi ternyata cuma mimpi. Ya Tuhan, semoga berkatnya ini melimpah. Semoga berlimpah panjang umur. Seperti air mengalir. Untuk Malin Tuhan, cuma dia yang aku punya Tuhan. Beri dia rezeki agar ya Tuhan, dia bisa makan enak. Ya Tuhan, berilah rezeki kepada ibuku. Aku percaya padamu. Agar dia bisa menjaga lindungi aku dengan kami baik selalu, Tuhan. Sekali. Lindungi kami. Semoga ya Tuhan. Malin jika terkelak dewasa, dia bisa menjadi orang jika yang berguna. Masih ada di sini, semoga saja dia masih bisa menjagaku dengan baik. Wah, itu dah yang bagus tuh. Apanya bagus? Gak bagus. Aku banyak tidak akan mau mengabulkan. Ya udah, biarkan aku saja mengabulkan. Dasar hitam. Kamu kok bilangnya hitam-hitam terus sih? Tuh, dah lah, nggak apa-apa. Nyet-nyet. Ih, kamu tumben. Malah kau bilang nyet-nyet. Ada suara yang berbicara. Yaudah, aku akan kabulkan pokoknya karena harus bekerja keras ya. Gak akan gak aku kabulkan. Kalian gak boleh bekerja keras. Aduh, hitam. Kamu ini kenapa sih? Kok kayak gini? Dasar jahat. Biarkan. Lagian juga kalau aku jahat kan gak apa-apa. Dasar ya kamu. Kapan sih kamu bisa jadi baik kayak malaikat lain? Kapan-kapan aku taruh saja tuh kamu di neraka. Memangnya aku hidupnya di neraka. Oh, istri lupa aku. Dasar kamu marah putih-putih. Yaudah, ayo kita kembali saja ke tempat kita sekarang. Dasar malaikat hitam, hitam tapi jahat. Dengan aku putih dan baik. Ya, aja banget. Iblis lagi. Ya dong, memangnya aku iblis. Emangnya siapa lagi kalau bukan iblis? Dah, whatever lah. Bu, aku mau kerja, Bu. Aku pengen cari kerja. Bisa ibu bantu temenin aku ya? Terima kasih nak, akhirnya kamu sudah mau cari kerja. Ibu doain ya Malin, semoga kamu bisa mendapat banyak pekerjaan. Ayo kita ikutin yuk. Aduh, ngapain sih kita tuh harus ikut? Aku ini lagi capek mau buat orang menderita. Kamu tuh jangan kayak gitu, dasar jahat, dasar baik-baik. Bu, aku tuh pengen bahagiain ibu. Semoga ada kerjaan yang cocok ya bu. Iya nak, terima kasih ya Malin. Sudah sepantasnya aku bahagiain ibu kok. Tapi ibu selalu temenin aku ya. Kalau itu sih ibu pasti temenin nak. Oh iya nak, pesan ibu kalau kerja harus yang jujur. Jadi orang harus jujur ya nak. Ayo kita ke atas aja. Ngapain sih kita ke atas? Aku tidak akan mengabulkan permintaannya mereka. Diam saja tau gak, kamu ini dasar deh, gak baik banget sih. Itu tuh, lihat tuh bayangan kita masih kelihatan. Untung saja yang gak dilihatin tuh sama si ibu sama si Malin. Dasar kamu malah gak putih-putih. Dasar hitam, kamu juga jahat lagi. Dasar putih, kamu juga baik-baik doang. Kamu deh, udah diam saja. Aku mau mendengarkan percapan. Tuh kan sampai ribet lagi. Mau mendengarkan mereka deh. Oh iya, semoga Malin ya ada kerjaan yang cocok dan kamu banyak rezeki ya nak. Ya bu, aku paling yang aku inginkan itu cuma bahagiain ibu. Aku tuh cuma pengen ibu bahagia. Oh iya, aku bisa kerja di sekolah kayaknya bu. Jadi apapun yang penting uangnya halal ya bu. Iya nak, yang penting hasil kerja keras kita sendiri. Aduh, aku jadi grogi nih. Selamat siang. Iya, selamat siang. Apakah ada kerjaan untuk anak saya, Malin? Oh, maaf. Sementara ini masih belum ada kerja. Coba deh cari kerja lain. Mungkin di restoran atau di mana lah ya. Soalnya ini udah penuh nih. Maaf ya. Oh, iya. Terima kasih ya, Mbak. Bu, mungkin kita belum beruntung. Gak apa-apa, Malin. Jangan putus asa. Kita terus berjuang. Ayo, jangan putus asa. Terus berjuang, ibu dan Malin. Apaan? Putus asa tanya. Gak usah berjuang terus. Dasar ibu Malin. Aduh, hitam kamu tuh kenapa sih? Sudahlah, pergi saja dari hadapanku. Kamu adanya ganggu doang. Kalau aku kan bisanya kan mengabulkan. Kalau kamu bisanya gak mengabulkan. Ih, dasar kamu. Aku tuh juga bisa mengabulkan, tau gak? Mengabulkan apa? Penderitaan doang. Aku diterima di sini ya, Bu. Iya, Malin. Ibu berharap begitu. Selamat siang, Mbak. Oh iya, selamat siang ya. Apakah mau pesan apa ya? Apakah ada kerjaan buat anak saya? Bisa mencuci atau memasak? Iya, Mbak. Saya bisa masak, bisa apa saja. Sepertinya masih sebentar, coba sih kucek. Oh ya, maaf ya, masih belum ada. Maaf ya. Coba oh, gitu deh ya? Cari yang di ada di lain kok. Iya.
Gak apa-apa ya nak. Gak apa-apa bu, kita yang penting berusaha ya bu. Malin yakin kok bu, pasti ada kerjaan buat Malin. Yang penting selama kita jujur, pasti aja ada rezeki. Selamat sore. Apa ada kerjaan di minimarket mbak buat anak saya? Sebentar, coba sih aku cek dulu. Ini sih soalnya aku yang jadi kasirnya, tapi benar-benar coba sih. Oh maaf, masih belum ada, maaf banget ya, please maafin ya. Oh iya mbak, terima kasih atas mungkin waktunya. Mungkin bisa jadi di lain-lain kok, aku juga pernah kok bekerja di Yoshiba, di mana. Iya, terima kasih ya mbak. Iya, sama-sama. Enggak apa-apa ya nyak, yang penting kita udah berusaha. Iya bu, yang penting Malin yakin kok selama ada ibu. Wah ini semoga toko roti kita diterima. Cari lowongan kerja ya? Iya. Kok Mama masih belum ada. Oh iya. Ya baca pikir ya soalnya. Iya. Selamat malam. Mama masih belum ada. Oh iya. Enggak apa-apa ya nak. Iya bu. Ya kita penting udah berusaha bu. Semoga Malin berharap bu. Semoga ada kerjaan ya bu. Iya nak. Ibu juga berharap begitu. Selamat malam. Selamat malam. Apa ada kerjaan untuk anak saya, Mbak? Oh ya, tentu saja dong ada. Terima bisa kasih, Mbak. Bisa jadi koki kok. Oh ini iya. Ya bajunya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Akhirnya nak kita tidur enak ya. Terima kasih ya, Bu. Wah. Kita udah waktunya kerja nih, Bu. Iya, Nak. Kamu ganti baju dulu ya. Iya, Bu. Akhirnya, Malin kamu tampan sekali nak dengan baju koki itu. Kita harus segera pergi ke tempat restoran ini nak. Ibu bisa aja. Yang pasti ada ibu di sisiku, aku merasa tenang kok bu. Iya nak, jangan lupa ya nak, kerja harus semangat, harus yang rajin, harus jujur, itu yang penting ya nak. Iya bu. Ayo Malin, tetap bekerja keras, jangan putus asa. Putus asa saja Malin, gak berguna tau gak kalau kerja. Kerja tapi sama saja. Stop, kamu tuh kenapa sih? Mesti saja ganggu. Mendingan kamu gak usah ada di hadapanku deh. Biarkan aku juga mau membuat mereka menderita. Selamat bekerja ya nak. Iya bu, doain Malin ya bu. Iya nak. Semoga saja bisa dapat uang. Semoga saja gak bisa dapat uang. Enak saja kamu ya hitam. Aku akan mengabulkannya. Aku tidak akan. Dasar kamu. Udahlah, whatever. Hari pertama aku kerja. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Itu loh, itu ruang kokinya tuh di situ. Siap. Sama bekerja yang bagus ya. Terima kasih mbak. Halo, selamat pagi. Kenalkan. Ya, aku Malin. Oh iya. Aku senang berkenal dengan kamu. Oh iya, aku masih banyak harus belajar loh. Ini ya gajinya nih, iya. Gajinya 50 juta. Wah, terima kasih ya mbak. Akhirnya. Benar-benar sih. Oh iya, ini satu miliarnya. Wah, akhirnya aku punya uang banyak. Aku pengen buka usaha. Ya. Aku pengen buka usaha apa ya? Toko roti. Enggak. Oh iya, dengan uang ini aku bisa buka usaha toko handphone. Aku akan bikin kios handphone. Aku yakin banget, pasti ibu akan bahagia. Akhirnya aku punya uang banyak, aku bisa bahagiain ibu. Bu, ibu, akhirnya bu, kerja kerasku, aku akan buka toko handphone, bu. Alhamdulillah Malin, akhirnya. Alhamdulillah Malin, akhirnya. Iya, akhirnya. Wow. Hey, siapa yang mau beli handphone? Handphone murah, iPhone 12, murah-murah. iPhone 12, iya spesial. Spesial, iPhone. Mbak, ada iPhone 12 Pro? Oh, ada dong. Ada yang bisa dibantu, mau cari yang warna merah atau yang putih? Yang putih saja. Harganya berapa ya? Murah, cuma 16 juta. Iya. Oke, saya mau yang warna putih. Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Ada iPhone 12 Pro Max ya? Ada. Harganya berapa ya? 18 juta aja. Oh ya, ada ini. Oh iya, terima kasih. Senang berbelanja dengan Anda. Akhirnya silakan datang kembali. iPhone 12 murah. Iya, iPhone. Siapa yang mau beli? Diborong. Aku akan bantu ke teman-temanku.
saja teman-teman promo nantinya. Diborong, diborong. Wah, promo. Aku mau iPhone 12 Pro Max. Tenang aja. Iya, tenang aja, semua kebagian. Iya, lagi promo barang original, barang bagus. Diborong, diborong, diborong. Siapa duluan? Iya. Aku. Mau warna apa, Mbak? Mau warna merah. Oke. Iya, berikutnya siapa lagi? Ada yang warna apa ya ini iPhone-nya ya? Ada hitam, ada putih, ada biru. Ah, Malin, ini ibu nak bawa makanan. Gak usah, itu kan bukan ibumu. Masa ibumu begitu malu-maluin saja tuh ibumu itu. Malu-maluin kan aja. Lebih ibu kaya daripada ibu itu, dasar gembel tuh. Hei, kamu siapa kamu? Hah? Malin, aku ibumu nak. Ibuku. Ibuku tuh di rumah. Ibuku tuh kaya, gak kayak kamu gembel. Malin, ini ibu nak. Kamu lupa sama ibu nak. Ibu ya selalu mendoakanmu. Mendoakan? Udah, kamu jangan mengotori tempatku. Bikin malu saja. Kamu ngaku-ngaku ibu, awas kamu kembali lagi ya. Aku gak pernah punya ibu seperti kamu. Ibuku tuh orang kaya, bukan gembel kayak kamu. Dasar perempuan gembel. Cukup ya, jangan ganggu aku lagi. Malin, kamu kenapa jadi begini nak? Kamu udah sukses, kamu lupakan ibu yang selalu menyertai kamu nak. Ibu yang melahirkanmu nak. Udah ya, sana, jangan kesini lagi. Malu-maluin aja. Bagaimana kalau semua pelangganku tahu? Jadi malu-maluin. Ya Tuhan, kenapa kamu Malin? Kamu ini dasar ya, bikin orang menderita. Biarkan, lagian juga aku tidak akan peduli. Ngapain kamu ketawa? Ketawa saat menderita. Tuhan, kenapa Malin melupakaniku, merupakan diriku ya Tuhan? Kamu dasar ya jin. Jin, malaikat hitam. Oke. Ya gak apa-apa ya, tadi tuh biasa ada orang mengaku jadi ibu aku. Padahal ibu aku tuh kan di rumah, ibu aku tuh kaya raya. Ngapain sih pamer-pamer? Oh iya. Kita lanjutin saja. Oke. Siapa lagi yang mau beli berikutnya? Oke. Aku mau beli yang iPhone 12 Pro ya. Oke, bisa, tenang aja, semuanya kebagian. Masih banyak stok new edition iPhone 12 Pro Max, coy. Oke, iya. Siapa lagi? Iya. iPhone 12. Oke, tenang aja, semuanya kebagian. Jangan khawatir. Iya, obral-obral khusus hari ini buat kalian. Makasih. Wah, cuan besar ini aku. Dengan ini aku bisa beli istana dari hasil kerja kerasku sendiri. Inilah aku si Malin, saudagar kaya raya. Semua bisa aku raih karena hasil kerja kerasku selama ini. Aku akan beli istana mewah, mobil mewah, helikopter. Mobilku, I'm coming. Ini semua hasil kerja kerasku. Hasil kekayaan yang aku raih adalah jerih payahku sendiri. Akhirnya aku jadi orang sukses. Sukses sudah raih di genggamanku. Helikopterku. Uang ada di tanganku. Istanaku yang megah, yang penuh dengan keindahan dan kemewahan. Ini adalah hasil kerja kerasku selama ini. Aku akan bikin kolam uang di istanaku. Kolam uang. Kolam yang penuh dengan uang. Siapapun tidak bisa menghalangi kesuksesanku. Aku si Malin, saudagar kaya raya. Aku mau masuk istana. Aku jadi lapar sore hari. Nggak lama lagi aku akan bangun mall. Aku akan bangun perkantoran. Oke, Ratih, makanan soreku udah siap? Boy, namaku ini Clara, Ying. Oh iya, Clara, makanan soreku udah siap? Iya, sudah siap, Tuan. Oke. Aku pengen kamu siapin sekalian untuk makan malamku. Aku maunya daging steak ya, tapi kamu bakar dagingnya jangan terlalu matang supaya rasa kaldunya masih meresap ya. Siap, Tuan. Sama siapin aku jus mix antara jus jambu campur melon. Siap, Tuan. Wah, ini enak sekali. Siapa sih? Ya, bentar. Siapa sih sore-sore mengganggu makanku jadi gak nafsu makan? Aduh. Hei, kamu lagi. Ngapain kamu kesini? Malin, ini ibu nak. Ibu.
Kamu jangan ngaku-ngaku ya. Dasar kamu gembel. Cukup. Jangan kesini lagi. Jangan kotor istanaku. Awas ya. Malin. Ya udah, ibu akan tunggu di sini. Tunggu sampai kamu keluar, nak. Saatnya cari uang lagi. Hei, bangun. Bangun, apa yang kamu tidur di sini, dasar gembel. Malin, kamu tega sama ibu. Ibu akan kutuk kamu, nak. Ibu pengen kamu jadi batu. Karena semua tinggal lakumu sama ibu. Maafin aku, bu. Ibu, maafin aku. Ibu, Malin. Malin, ya, maafin ibu, nak. Menjadi batu. Ih, dasar. Maafin ibu ya, nak. Aku bang yang gak mau lagi bertunangan sama kamu, dasar mereka putih. Kamu yang jahat duluan, mereka hitam. Dasar jahat. Maafin ibu, nak.